Kak Tony, Apa? aku beli coklat termahal lagi. Mahal-mahal mulu. Enggak, ini 300 ribu. Ih, mahal. Kurang 2 ribu. Kemarin coklat ayam 30 ribu dapat 3 box. Ini 300 ribu dapat satu. Nih, kayak gini. Satu gede tuh, satu box. Dikit banget lagi. Kita cobain. Serada. Ini mah gue nonton Netflix bentar juga udah habis, Beb. 300 ribu nih dapetnya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gitu. Iya kan? Ini kayaknya bakal worth it deh. Wanginya harum. Biasanya coklat kayak gini dikasih tusukannya ya. Hari ini kita gak dikasih tusukannya kok, Tony. Ilaf mbaknya. Lupa kali mbaknya ya. Kita cobain deh. Kunyahnya belum deh. Haho-haho. Kenikmatan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ini apa kok Tony jadinya? Itu coklat payung. Coklat payung. Ya kan aku udah bilang mau beliin kamu coklat payung. Berapa ini harganya? Wah, pastinya jauh lebih murah dari coklat sultan kamu. Berapa? 30 ribu dapat satu box. 30 ribu satu box ini? Iya. Hah? Ini isinya 50? Iya, satu box. Isinya 50? Isi 50. Banyak kan? Harga 30 ribu. Berarti satu... nya nggak nyampe? Gak tau, gope kali ya. Di tempat kalian harganya berapa guys coklat kayak gini? Kita coba ya. Enggak, soalnya aku habis makan coklat harga 300 ribu. Terus aku makan ini. Jadi kayak, kok dia ada rasa abonnya ya? Abon dari mana itu? Jadi enak gak? Coklat ayam. Menurut aku enakan coklat ayam. Kalau kalian mendingan coklat ayam apa coklat payung? Pagi-pagi udah kepim, ngapain? Ada gak ya? Apaan ada gak ya? Ada yang ngantri. Ya udah Gih sana Gih. Apaan? Kromboloni. Udah gak bete-bete dari semalam lu. Rasanya sih enak ya, luarnya tuh crispy tapi dalamnya tuh lumer-lumer. Tapi kalau harus ngantri banget sih, kayaknya aku nggak mau beli lagi sih. Kalau kalian gimana? Cobain semua ice cream di IKEA. Saya mau pesen semuanya. Oke. Ada coklat signature, vanilla juga, chocolate, coklat, gelas, ada somer. Coklat kelapanya mau nggak? Boleh. Yang ini yang tarik saya? Iya. Jadi ini nih guys, semua ice cream yang ada di IKEA. Totalnya ada 8 dan tadi total struknya tuh jadi 161 ribu semuanya ini. Bener-bener murah-murah semua. Ayo kita cobain sebelum pada meleleh nih. Wah. Ini coklat lavanya bener-bener lumer ternyata. Coklat lavanya tuh panas, es krimnya dingin. Jadi bener-bener sensasinya enak banget. Kalau yang ini yang namanya Antariksa. Lanjut, yang ini tuh pakai donat guys bawahnya tuh. Kalian yang mau segar-segar ada juga nih yang pakai buah mix fruit. Kalau kalian bakal pilih es krim yang mana nih? Ngajakin Sake makan di kafe ala Perancis, katanya bisa habis jutaan. Kita pesan menu yang termahalnya. Ada cappuccino. Wow. Dia masih kayak cantik tuh, lihat dia makan cantik loh tuh. Jadi mau makan apa, Beb? Yang termahal di menu. Oh, ini steak salmon yang terkenal di Paul ya. Tadang. Enak salmonnya? Enak, enggak amis. Enggak amis. Ini spaghetti pesto-nya dia pakai ayam ya tadi sama keju parmesan. Enak kok. Enak kan? Kita lihat, guys. Minum kunyit asam. Setahu gue sih dia enggak suka, guys. Kayaknya kita langganan makan di sini, sarapan di sini abis ini. Gitu. Kamu lihat berapa? Berapa? Ya. Bye bye.
Di Jepang tukang es jeruk itu udah pakai mesin, guys. Nih kita lihat ya cara bikin es jeruk di vending machine. Jadi bayar sendiri. Jadi jeruknya jatuh dari atas, terus jatuh ke sini. Terus dia diperes. Tunggu 45 detik, nanti dia bakal kebuka otomatis. Nah, jadi nih. Tara! 100% dari buah asli. Nah, ini dia hasilnya, kita cobain. Ini 350 yen seharga 40.000 rupiah berarti ya. Wah, manis loh. Kok bisa ya? Enak banget ya? Dia udah pilihin gitu kali ya? Enak banget, sumpah enak, enak banget. Enak sumpah enak banget. Gak pake gula deh ini kayaknya. Bisa gak ya di Indonesia bikin begini? Vending machine juice kayaknya boleh deh di Indonesia. Menurut kalian gimana? Cobain! Matani, karena aku kedinginan hari ini 9 derajat, jadi boleh gak aku beli semua menunya Super Mario? Dikacang. Ayang, kita beli apa ya? 5.000 ya, 600.000 ya. Ini semua guys, ini set yang aku pesan. Lihat lucu-lucu banget. Cobain ya, yang Mario. Bahagia banget buka asli. Kombinasinya yang bikin enak. Enak banget. Ini aku cobain yang Luigi ya. Oh, enak banget kan? Apa? Coklat. Minum doang gak ada reviewnya. Enak coklatnya. Ini yang Princess Peach Soda. Wah, ini baru enak yang sumpah demi apa? Kalau minum 250.000. Tau gak ini cuma pajangan di bunga. Bukannya gizi doang yang. Taraaa. Ayo, kamu mau ngapain? Ini bocil mau ngapain nih bocil? Katanya aku mau ambil salju terus aku buang ke atas pohon itu. Terus? Terus nanti jatuh saljunya kan? Lol. Kejadian es krim. Ini makan es krim. Mbak, mau pesan. Tadi jawab lah. Kata kocok imas. Apa? Kata kocok imas. Wah, enak banget anjir. Sumpah. Wah. Enak banget. Makan es krim di salju. Ini gak nyerut sendiri ya. Gak ngambil dari situ ya. Ini aku beli 40.000. Enak. Katanya karena ini hari terakhir kita di Jepang, aku boleh nggak cobain semua jajanan bocil Jepang? Ya udah deh, boleh, boleh, boleh. Ya boleh. Tep, di kanan ada tanggulu strawberry. Mau. Nih, candy coated Japanese strawberry, 400 yen. Garing banget lagi kedengeran habis ini. Enak banget, lebih enak dari yang di Korea. Dia sering didatengin artis Korea. Ini lebih gede dari muka aku nggak? Enggak, sih semuka kamu lah. Maksudnya muka aku gede? Enggak. Enggak crispy atasnya. Kok enggak crispy? Ini buat kamu ah. Duitnya lagi. Apa buat apa? Untuk mau beli es krim. Terakhir-terakhir. Cobainnya es krimnya bocil Jepang. Enggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Susunya terasa. Susunya maksimal ya ini? Maksimal. Mentok, rich, mewah. Oke, cut. Udah. Selesai jajannya.